Wajah Pan Asian yang dimilikinya sering menjadi buruan lensa kamera majalah hiburan tempatan maupun luar negara. Jika diamati, Julia Ziegler jarang sekali mengenakan solekan tebal. Wajah jelitanya didandan berbeza setiap kali muncul sebagai penghias muka depan majalah popular. Tidak lokek berkongsi rahsia kecantikan dan penjagaan kesihatannya, Julia tampil memberikan tips rutin kecantikannya bersama penonton Nona. Julia rasa tak selesa lah, tak boleh tidur dengan lena kalau tak mandi. So after that kita minum air yang banyak. Kira satu hari tu janganlah masa nak tidur terus minum. It's just like regular lah. Kuih-kuih semua I tak praktiskan sangat. I lebih banyakkan kepada sayuran. Kalau lapar sangat tu makan nasi dengan ayam yang ada tenaga ikan. Tu je lah macam Julia. Kalau nak masak sayur tu pun rebus sekejap aja, tak adalah lama. Sebab energy Julia selalu praktikkan makan broccoli. Malaysia ni banyak sangat variety of food, macam benda-benda yang berminyak, macam maggi goreng, nasi lemak, benda-benda yang bersantan. Tapi macam Julia kurang ke arah sana. Kalau nak makan pun macam maybe seminggu sekali, tak adalah macam makan roti canai itu every day. Morning dia mesti makan roti canai, morning aja mesti ada. Dia tarik morning aja kena ni, tak, Julia tak buat macam tu. Sebab Julia rasa kalau hari Julia tu akan rasa lagi tenaga kalau Julia praktikkan makanan yang elok. Kalau tak rasa macam not healthy, macam kita rasa ngantuk tapi kita kena tidur yang cukup. Kalau kita kerja keras pun tidur tak cukup pun otak kita tak betul. So you punya pemikiran tu, your brain power tu tak semantap yang boleh kita pergilah. Memandangkan Julia memiliki kulit wajah yang sensitif, rutin kecantikan setiap bulan pastinya mengunjungi pusat rawatan kulit dan laser di Mongkiara Hartamas. Ianya membantu Julia memelihara kulit secara dalaman dengan rawatan yang bersesuaian. Swimming, lepas tu saya suka pergi beach lah, pergi pantai, because air laut ni adalah macam kira penawar kita tau. Macam apa dia baiki kulit-kulit kita, rambut kita dengan pasir. So kan kita kadang-kadang kita scrub juga badan kita dengan pasir sebab air macam air laut kan. Itu dia masin. So jadi macam spa dekat laut tu. Cantikkan tu daripada segi mental lah. Mental dengan hati. Kalau hati tu okey, hati tu okeylah, baiklah, tak adalah naughty sangat kan. Baik, tapi mental selalu macam dia hasut kan. So for me, ketenangan jiwa lah. Kalau you cantik macam mana tapi tak ada ketenangan jiwa, it's susah because you mesti ada problem. Mesti macam asap dengki ke benda-benda macam tu. So I think I suka panjat pokok, I suka tengok-tengok benda-benda, I suka travelling, I suka tengok panjat gunung, I suka buat camping or you know backpacking. So it's actually a very good treatment for mental. Jika ada kelapangan, Julia akan melumurkan toner di kulit kepala bagi membantu pertumbuhan rambut yang gugur dan rosak dari dalam. Tidak terlalu taksub dalam memilih rangkaian produk kosmetik yang berjenama, apa yang penting kesesuaian buat kulitnya yang sensitif. Lebih penting, sentiasa tampil positif dalam apa jua situasi.